Kak, ini apa kak? Bah, kok voucher? Bener banget. Mau nggak dapat hadiah? Langsung aja masuk ke MCP, cari bootnya trendy. Oke? Let's go. Halo. Kerja bagus. Ketemu lagi sama Kody. Ada yang bisa tebak nggak kali ini Kody lagi ada di mana? Benar banget, Kody lagi ada di offline store-nya Trendy Spring Bed yang ada di Malang. Kali ini Kody lagi ada di Malang City Point. Terus seperti biasa, Kody bakalan bagi-bagi hadiah buat sahabat Kody semuanya. Hadiahnya apa? Di sini Kody ada voucher senilai Rp50.000. Tapi nggak cuma Rp50.000 aja. Kalian bisa dapetin free gift. Free gift-nya lebih dari Rp50.000. Free gift-nya apa aja? Langsung aja yuk ikutin Kody. Siapa kira-kira keluarga ataupun teman-teman yang lagi lalu-lalang ya di Malang City Point. Terus kalau misalkan bisa ketemu Kody, bisa dapetin free voucher Rp50.000 tadi yang bisa di-upgrade. Kenapa kok kali ini Kody benar-benar pengen teman-teman tuh ketemuin Kody? Karena ini ya, satu deret ini ya. Ini satu deret ini nih. Ini hadiah semua yang bakalan kita bagi-bagi. Ini ada free saja. Ya, ini ya contohnya. Jarang banget sih kita itu bagi-bagi sajadah gratis. Sajadahnya ini enak banget. Jadi ini sajadahnya tuh empuk. Terus dia itu bisa dicuci. Kenapa kok bisa dicuci? Karena sarungnya ini ada resletingnya. Ketika dibuka nanti bisa dikeluarin busanya. Jadi nanti luarannya bisa dicuci. Mau wangi tetap wangi itu enak banget. Jadi kalau misalkan lagi sujud buat teman-teman yang muslim gitu kan ya, keningnya nggak sakit. Untuk ibadahnya lebih enak banget. Terus juga ada kasur lipat 3. Ada bantal. Nanti banyak banget bagi-bagi bantal sama guling. So, buat kalian yang lagi di MCP atau kalian bingung malam minggu kemana, langsung aja ke MCP sekarang juga, siapa tahu ketemu Kody. Kody nanti bisa bagi-bagi hadiah. Langsung aja kita coba cari korban kita selanjutnya. Ayo. Guys, tahu nggak cuplikan video barusan? Tadi voucher yang Kody pegang, kita tuh taruh di bawah eskalator. Dengan harapan apa? Ada orang tuh buka dapat voucher Rp50.000 dan bisa dapat free hadiah kalau misalkan mereka ke gerai kita. Tapi ya faktanya nih ya, udah lebih dari 5 menit, lebih malah lebih dari 10 menit orangnya tuh aksin kesini. Jadi mungkin langsung aja kita cari orang yang beruntung aja langsung. Siapa yang mau main challenge sama kita, langsung kita kasih hadiah deh. Ya udah langsung aja kita cari orang yuk. Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Jadi kan tadi Kody tuh udah coba kita taruh itu tadi voucher di tangan. Cuma mungkin karena bukan kayak dompet. Jadi sekarang Kody mau coba, Kody masukin ke dompet Kody, coba dompetnya itu Kody jatuhin. Kira-kira ada nggak sih orang baik ya di Malang yang mau balikin dompet ke Kody nanti biar dapat hadiah dari Kody ya. Oke, let's try it out.
Sorry. Terima kasih ya Mbak ya. Mbak boleh tahu nggak namanya siapa? Jangan lagi, jangan pergi, namanya siapa? Marisa, Mbak boleh ikut saya sebentar gak sih? Akhirnya nemu lagi orang baik di Malang teman-teman. Mbak Marisa sama Mbak Fariza, Mbak harap kamera dulu ya. Mbak boleh tahu gak sih kenapa kok tadi mau kasih tahu saya kalau misalkan dompetnya jatuh? Kasian aja kalau dompetnya hilang lagi. Ya sama sih. Wah, saya ketemu dua bidadari Malang yang hatinya baik sekali. Nah Mbak, jadi tadi kan di dalam dompet, kalau Mbaknya sadar ya, ada voucher Rp50.000 kalau misalkan Mbak berbelanja di kita, di Trendy Spring Bed. Kenalin saya Cody ya, ikonnya sudah di sini. Nah, jadi kali ini saya mau bagi-bagi hadiah sama Mbak. Hadiahnya masih rahasia, tapi nanti ada challenge-nya. Challenge-nya simpel banget, boleh ikutan ya. Paling cuma 5 menit aja, oke? Iya. Iya, oke. Mbak, challenge yang pertama. Nanti dalam waktu 3 detik, bareng-bareng sebutin satu nama hewan. Misalkan saya bilang, ikan. Nanti kalau misalkan Mbaknya sama, nanti dapat hadiah dari saya. Oke, sekarang mulai dari Mbak yang pertama dulu ya. Tuan ketiga, sebutin satu nama hewan yang awalannya huruf A. 1, 2, 3 Ayam. Saya ternyata satu hati sama mbaknya yang pertama ya. Padahal langsung bisa dapat hadiah ya. Mbak yang kedua dong, boleh coba dulu mbak. Sini mbak silahkan sebelah saya mbak gantian. Sekarang hitungan 1, 2, 3 tapi sebutin hewan yang depannya hurufnya A. 1, 2, 3 Kambing. Oke. Kambing dan juga kancil. Tadi mbaknya udah dapat hadiah satu. Nah, mbaknya kan belum dapat hadiah. Masih ada challenge satu lagi, Mbak. Challenge-nya gampang. Saya mau tanya sama Mbak, tapi Mbak nggak boleh jawab jujur. Iya. Oke. Pertanyaan pertama, Mbak, temen Mbak cantik atau enggak? Cantik. Oke. Yang kedua. Mbak boleh tahu usianya berapa? 20. Nih, pertanyaan pamungkas. Mbak udah ada pacar, Ben? Belum. Pertanyaan keempat, Mbak, menurut Mbak saya ganteng gak? Enggak. Oke, gak ganteng. Pertanyaan yang terakhir, Mbak, kalau misalkan Mbak dikasih hadiah di sini, Mbak mau hadiah apa? Spring bed ini. Spring bed, gak mau spring bed gitu. Oke, jawabannya pamungkas banget loh. Saya sama Mbaknya dibilang gak ganteng sama gak cantik nih. Parah ya Mbaknya. Nah, jadi Mbaknya udah baik hati. Nah, Mbaknya pasti sholat dong di rumah. Kita kasih satu free sajadah sama satu sajadah juga. Makasih. Mbaknya semurah senyum banget guys ya. Jadi ini ya, jadi sajadah kita ini empuk ya. Sajadahnya ini empuk banget. Jadi nanti kalau di rumah, misalkan Mbak mau cuci, bisa dibuka aja resletingnya. Nanti covernya bisa dicuci. Jadi kalau misalkan Mbak mau sholat, misalkan mau di sekolah atau mungkin di musola dan kan bisa. Terus pasti Mbak punya dong yang namanya Instagram. Punya. Boleh nggak sekarang buka Instagramnya? Terus kita pengen lihat udah follow nggak sih Trendy Spring Bed? Kayaknya belum ya. Boleh minta tolong follow nggak? Boleh ya, oke. Boleh dibuka dulu mbak? Yes, minta tolong di follow mbak. Oke, pasti juga punya TikTok ya? Iya. Boleh dong minta tolong follow juga dong TikToknya Trendy Spring Bed. Udah follow juga? Boleh tunjukin ke kamera nggak udah di? Oke, udah follow ya teman-teman. Nah sekarang last but not least mbak, apa sih pesan-pesan buat teman-teman are-are Malang ya? Biasanya bilangnya are-are Malang kalau misalkan lihat tadi ada dompet jatuh. Orangnya dibilangin aja, soalnya kasihan kalau dompetnya hilang terus isinya ada yang harus dikembaliin aja ya. Soalnya juga kasihan kalau hilangin. Oke mbaknya baik banget mbak, minta izin nanti videonya kita upload ya. Terus mbak jangan lupa ikutin YouTube kita. Oke mbak, boleh nggak? Dadah dulu ke kamera. Dadah, thank you ya mbak ya. Have a nice day. Yeah. Run. Cuman cantik gak sih? Oh. Apa kau tidak punya malu? Beraninya kau datang kemari? Permaisuri. Tutup mulutmu. Lu ganteng gak? Kencana. Boleh kayaknya saya rekrut Bob Next kayaknya di Malang agak seven jalan-jalan deh ya.